Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kami mau mencoba mendemokan kembali produk dari Ketra, yaitu gas cooker MB82RB seperti video-video sebelumnya. Karena banyak pertanyaan, masih banyak pertanyaan yang masuk, yaitu kok masih nasi tidak matang, kok masih nasi bagian atas tidak matang. Oke, simak terus videonya, semoga bermanfaat. Salam AN Channel. Mungkin teman-teman sebelum memulai prosedur dari pemasakan nasi, mungkin teman-teman semua udah tahu ya bagaimana caranya untuk merendam air terlebih dahulu sebelum dimasak dan untuk menakarkan air secukupnya. Di sini ada beberapa catatan yang mungkin bisa sedikit membantu teman-teman dalam memasak nasi dengan menggunakan gas cooker, khususnya dengan gas cooker Ketra ya. Mudah-mudahan catatan-catatan ini bisa menjadi masukan atau menjadi referensi untuk teman-teman apabila mendemokan gas cooker, atau user atau pengguna yang ibu atau bapak bisa menggunakan di rumah masing-masing. Simak terus videonya, semoga bermanfaat. Apabila ada kritik, ada masukan, ada pertanyaan, silakan teman-teman atau semuanya cantumkan di kolom komentar. Berikan motivasi-motivasi yang bermanfaat, yang positif untuk membangun channel ini agar terus memberikan manfaat bagi yang lain. Oke, terima kasih. Selamat menyimak terus videonya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang haus akan menimba ilmu. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu untuk kita. Salam AN Channel. Sampai jumpa.
Oke, di sini tombol cook sudah mati ya, atau off ya. Kita biarkan sejenak dulu, baru kita nanti akan lakukan pengadukan dengan rata ya, agar bisa mendapatkan kualitas hasil dari pemasakan nasi menjadi rata. Jadi tipsnya teman-teman, apabila tombol cook sudah berhenti, biarkan atau maksimalkan api lilin itu untuk menanak nasi, karena proses itulah yang nantinya akan memaksimalkan tingkat kematangan pada nasi. Di sana api lilin masih terlihat nyala ya teman-teman. Oke, nanti sebelum kita mengaduk atau sebelum kita membuka, biarkan beberapa menit lalu kita aduk ya, sampai nanti dikira sudah cukup, kita tutup kembali dan kita tunggu sampai kurang lebih 15 menit sampai penentuan itu selesai, baru kita angkat nasi dan kita matikan api lilinnya. Oke, nanti ada sesi tanya jawab, ada sedikit pemberitahuan dari sang ahli memasak ya. Nanti sebelum kita sambil menunggu menanak nasi, kita lakukan tanya jawab dengan si juru masak. Oke, semoga video ini membantu teman-teman ya. Salam sukses selalu ya. Oke, terima kasih. Tidak matang. Ya. Kadang tergantung dari berasnya, tergantung dari airnya atau kurang airnya, atau berasnya yang doyan airnya, atau dengan kopi juga Bapak. Kadang orang muternya kurang pas dari putaran apinya. Putaran itu. Putaran di mana itu Pak? Ini tombol ini. Kita harus buka dulu, kita cek apinya dulu. Kita putar, lihat apinya berputar rata tidak. Kalau apinya tidak berputar rata, otomatis bawah nasinya itu kurang matang. Oh, enggak semua. Kadang beras itu kayak beras prak, dia doyan air dia. Ya itu ada resep. Beras putri. Banyak atau sedikit Pak? Dia ngambil tengah-tengah. Oh gitu. Kita hanya feeling saja. Feeling ya. Ngambil tengah-tengah dia, kita ambil. Jadi... Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Dan sampai jumpa. Dalamnya matang tuh. Nah, dalamnya matang. Nah, ini sedang nih, enggak kurangan air. Pas ya? Pas. Yang beras putri gini udah pulen kalau beras putri. Matang, dalamnya duga-dukan. Mau pulen dia kalau beras putri. Kalau mau terima kasih loh, wah enak, enak, enak ya.